dari Sabang sampai Merauke. Ada semangat awali pagi. Setelah kita mendengar jingle iklan tersebut, pasti dari kita tidak asing mendengarnya. Ya, itu merupakan jingle iklan Indomie, di mana jutaan masyarakat mengetahui merek dari produk yang dihasilkan perusahaan yang dibangun oleh Sudono Salim. Pria yang dulu biasa dipanggil Om Lim itu merupakan pendiri PT Indofood Sukses Makmur yang menghasilkan produk-produk terkenal di mata konsumen Indonesia, khususnya merek Indomie, Supermi, Sarimi, dan minyak goreng Bimoli. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah sukses Sudono Salim atau Om Lim dalam menggeluti dunia bisnis. Kisah pendiri Indofood ini bisa menjadi inspirasi bagi kalangan perintis usaha yang masih muda usia dan sedang merintis usaha dari bawah. Salim lahir di Tiongkok pada tanggal 16 Juli 1916. Perjalanan Sudono Salim dari Tiongkok ke Indonesia tak mudah. Ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin untuk dapat sampai ke Surabaya. Bisa dibayangkan betapa lamanya perjalanan Sudono Salim saat itu, kapal tak bermesin. Kakak Sudono Salim sudah lebih dahulu merantau Indonesia dari sejak zaman Hindia Belanda. Saat menunggu sang kakak menjemputnya di pelabuhan, Sudono Salim yang baru saja datang dari Tiongkok sampai harus rela menjadi seorang pelayan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, sang kakak akhirnya datang dan menjemputnya. Ia diajak bergabung dengan kakaknya. Sejak saat itu, ia kemudian menjadi penduduk Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, wilayah kolonisasi Belanda. Sudono Salim bahkan mendapatkan pekerjaan sebagai buruh atau pekerja di sebuah pabrik pembuat tahu dan kerupuk. Sejak itulah cerita kiprah bisnis Sudono Salim dimulai. Di kota Kudus pada saat itu, Sudono Salim melihat bahwa kota tempat tinggal tersebut memiliki banyak sekali industri rokok yang dapat menjadi sebuah potensi bisnis baginya. Namun demikian, pasokan akan tembakau dan cengkeh dianggapnya minim. Ia lalu menggarap peluang bisnis itu dengan berusaha terjun di bisnis pemasok cengkeh serta tembakau. Untuk memulai bisnisnya ini, pastinya dibutuhkan modal yang cukup lumayan, sedangkan ia saat itu hanyalah seorang pegawai biasa. Pada akhirnya, modal untuk melakukan bisnis tersebut didapatkan dari sang mertua. Ia menikah dengan seorang anak dari pedagang atau saudagar terpandang di wilayah Kudus, yaitu Lee Kim Nio atau Lee Lan. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalankan oleh Sudono Salim sukses dalam waktu yang cukup singkat. Salim sudah dikenal sebagai seorang bandar cengkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Selain bisnis cengkeh, seiring berjalannya waktu, Salim juga menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk tentara revolusioner Indonesia di Medan. Ia menyalurkan pasokan tersebut dan kemudian mengenal Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai perwira tentara Indonesia. Bisnis perdagangan cengkeh yang dilakukan Sudono Salim terus tumbuh baik, namun suatu kali mengalami hambatan besar pada tahun 1942 ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saat itu menduduki Hindia Belanda. Hampir seluruh kegiatan masyarakat termasuk berbagai bisnis harus dihentikan. Hal itu berkelanjutan selama lebih dari 3 tahun hingga Jepang pergi dari tanah Nusantara. Otomatis bisnis Sudono Salim juga terdampak. Bisnisnya terhambat karena dihentikan oleh pihak Jepang saat itu. Setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan pindah tempat tinggal di ibu kota Jakarta. Di Jakarta, ia mulai bisnis dari nol kembali. Ia mulai merintis jaringan dan peluang-peluang baru. Salah satu bisnis pertama yang dia garap di Jakarta yaitu bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Ia menjadi supplier untuk kebutuhan dinas ketentaraan. Tentu hal ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi pengusaha. Sudono Salim yang bukan orang pribumi, tapi ia tak takut berurusan dengan birokrasi dan memasok instansi tentara. Dan lihatlah sekarang, banyak pebisnis pribumi yang untuk memasok ke dinas ketentaraan tak bisa karena merasa tak punya akses. Padahal akses itu bisa dibangun, dirintis dan dikreasikan. Dengan modal komunikasi yang baik, harusnya itu bisa dilakukan. Peluang bisnis yang digarap oleh Sudono Salim tidak hanya sebagai pemasok kebutuhan tentara,
melihat bahwa kesulitan ekonomi cukup menjadi masalah di awal terbentuknya pemerintahan Indonesia. Ia melihat ada peluang bisnis bank dan perkreditan. Ia lalu mendirikan sebuah bank bersama Mokhtar Yadi, orang kepercayaannya. Bank tersebut diberi nama Sentral Bank Asia, yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia. Dono Salim terus bergerak mencari peluang bisnis baru. Ia melihat bisnis produksi pangan sebagai peluang yang menggiurkan dan akan selalu dibutuhkan. Tidak ada matinya. Ia lalu memilih bisnis tepung terigu karena tepung terigu juga merupakan salah satu bahan pokok pembuatan pangan seperti roti, mie, dan lainnya. Sudono Salim lalu mendirikan perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu bernama PT Bogasari pada tahun 1968 yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. PT Bogasari ini dalam perkembangannya sangat sukses dan produknya terkenal di mana-mana. Tidak puas dengan makanan, Salim juga merambah ke sektor lainnya. Salah satunya adalah produksi bahan bangunan. Ia bekerjasama dengan para pebisnis dari luar negeri. Salim mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indosemen. Perusahaan yang menjadi raksasa dalam ranah penjualan semen yang didirikan pria kelahiran Tiongkok pada tahun 1973 dan masih bertahan hingga saat ini. Bahkan di luar bisnis-bisnis tadi, Sudono Salim juga mendirikan ratusan perusahaan lainnya, mulai dari bisnis kimia, properti, otomotif, keuangan, asuransi, manufaktur, perkebunan, dan banyak bisnis lainnya. Tidak semua bisnis dikerjakannya sendiri, namun banyak yang melalui pola kerjasama dengan investor lain, di mana Salim Group tetap sebagai pemegang saham kontrol. Tak heran bila Sudono Salim kemudian sukses membangun konglomerasi di bawah Salim Group atau Indofood Group. Sampai sekarang, Indofood Group masih merupakan perusahaan consumer good terbesar di Indonesia. Demikian penjelasan dari kisah inspiratif pendiri Indomie, yaitu Sudono Salim. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.